Oke guys, halo guys. Kali ini gue baru habis jemput abang gue dari apa ya guys ya? Buset. Boy, enak kali kau nabrak aku ya. Oke guys, tadi aku habis jemput abang gue. Habis itu udah salam sama tante gue. Nah, say hello Bambang. Gak ada jawaban karena dia tidur, Bambang. Tidur dia belakang. Ya, ada apa. Aduh. Gangguin lagi tidur, Mbak. Astaghfirullah. Lada lampu merah. Astaghfirullah. Minal khotoyah. Khotoy. Belok kiri, beloklah Bambang. Wah, siapa yang nabrak dari belakang tuh? Ah? Maksa dia. Hati-hati, di sini bakalan ada itu guys. Apa namanya itu? Polisi tidur. Mana polisi tidur? Katanya di sini ada polisi tidur, jadi berhati-hati lah. Oke, di sini udah ada polisi tidur tadi. Duar. Cepat amat itu busnya. Mantap. Itu baru yang namanya Joko. Joko pandai menyetir ya, teman-teman ya. Kalau tidak pandai menyetir. Jika saja kalau Joko bisa pandai menyetir. Mana sih? SpongeBob SquarePants. Oh ya guys, kalau kalian belum tahu, nama abangku adalah Gajah. Iya, Gajah, sebuah hewan. Enak kali kau panggil namaku sebuah hewan ya. Kan nama abang kan memang gajah nama abang, tapi jangan bilang hewan juga kali. Cuman gabut. Ya udah, kita belok kanan dulu ya teman-teman ya. Untuk fokus perjalanan ini sangatlah menyedihkan karena ada abangku yang ikut. Mending kau jalan kaki. Enak kali kau suruh-suruh aku jalan kaki ya. Ya maaf lah Bambang. Nggak boleh terobos ya. Andai aja ini udah langsung lampu hijau, langsung get ready, go. Get ready, set, go. Tak jalan-jalan ini tak pun. Nah, jalan pun akhirnya. Langsung gaspol. Gaspol deh, gaspol. Joko nih bos single dong. Abang saya ini gak berkumis, sedangkan saya berkumis. Padahal abang saya ini adalah seorang tua. Dia itu yang paling tua daripada saya. Oke, belok kiri. Aduh, lampu hijau. Oke, let's go. Keren sekali belokan Joko ini. Mantap selur. Mantap terketur. Let's go, ngegas aja terus Joko. Sekarang mobil Fortunernya Joko sudah dimodif lagi ya. Tidak bisa penyok. Kalau nabrak pun penyok kan. Tapi dijadikan gak penyok lagi nanti guys. Kayak menyusut menjadi ulang. Gitu guys. Halo. Oke, kita sudah sampai di Arifan guys. Tempat kecelakaan Pertamina truk. Astaga, perulah. Aku tidak bisa melihat jalan, Bambang. Jika saja saya ketabrak gimana coba? Ayo. Siapa yang nyalahin? Ayo. Itulah Bambang membuat saya menghalang jalan. Wey. Tenang, pasti menyusut itu. Mentuk gitu langsung. Jika saja si Joko tidak terlalu barbar. Bila bada si SpongeBob SquarePants. Maju. Kerja bagus. Aku putus rapat.
Hati-hati. Hati-hati, 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 hati-hati. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Oh ya guys, besok aku bakalan mau memodif mobil aku lagi ya. Menjadi Toyota Fortuner 2022. Iya, Toyota Fortuner 2022 guys. Padahal ini udah 2023. Tapi aku modif jadi 2022 karena keren gitu lah. Lah, kok dimodif lagi? Berarti enggak semua modifan yang ada di sini tidak bakalan keluar. Kecuali kamera itu bakalan yang keluar. Karena itu adalah event terbaru Fortuner 2022, guys. Ada event terbaru. Setiap ada event Fortuner, aku akan ikut. Belok kanan, guys. Biar enggak terlalu. Apalagi nih, jangan bilang ada kecelakaan di depan lagi. Later kita off-road, guys. Buset, Kurnia bisa off-road gitu ya. Ade, betul kan? Betul kan? Apa yang aku bilang? Bisa pula mobil balap ini nabrak aku terus-menerus. Neng, off-road, guys. Let's go off-road. Guys, teman-teman, off-road, guys. Off-road dikit-dikit. Mantap. Lebih cepat lagi ini wipernya, kocak. What the hell? Oke, kita menuju jalan kita. Tempat untuk melewati kota Aripan. Let's go. Selamat kota di selamat datang di tempat jalan Sitinjau Lawik. Ini nama jalannya Sitinjau Lawik, Bang. Abang dari tadi kok enggak mau ngomong dah. Ya saya kan pendiam orangnya. Abang gajah nih, abang gajah. Memang seperti gajah, pendiam dan tidak pernah ngomong. Iya. Nama asli Bang Gajah sebenarnya siapa sih? Fan aja. Cuman Fan. Buset, lebih kerenan itu sih daripada Joko. Lah Joko apa sih nama aslinya? Jokowi. kok nama Joko jadi Jokowi sih? Jokowi kan udah jadi yang ada di Solo. Udah jadi rakyat biasa. Rakyat biasa. Nanti kita bakalan muter, Bang. Muter. Iya, muter. Tahu muter gak sih? Muter-muter nanti otakmu. Gak sopan kau. Ya, maaf, Bang. Wey. Cepat sekali pergerakannya si Joko ya, teman-teman. Udah gak hujan, Joko. Let's go, 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 Joko. Let's go. Masuk jembatan. BTW rumahnya Joko di Padang itu apa? Rumahnya Joko ya. Rumahnya Joko di dekat masjid, Bang. Di dekat masjid. Iya, di dekat masjid. Nanti kasih tahu Abang ya. Iyalah, masa enggak kasih tahu? Ilalele. Weh, kenapa nih belok-belok terus kau nih? Enggak tahu. Ini ANS lama banget dah. Bisa majuin
Cepet gak? Wes, ada bus Putra Pelangi. Oke bang, ini namanya Kota Padang ya. Iya bang, tahu Kota Padang. Nah sekarang kita mau lewati mana nih? Lewati gunung, lewati lembah. Bukan itu maksudnya. Maksudnya rumahnya. Tunggu bang, saya lihat map dulu. Oh, mudah bang. Tinggal belok. Terus, tadi apa ya mapnya? Tinggal lurus. Lurus aja terus. Bisa geser gak sih? Oke. Lurus. Lurus terus. Wih, ada kecelakaan bang. Iya, banyak kali di sini kecelakaan katanya. Iya, begitulah. Lewati gunung, lewati lembah. Habis itu nanti belok kiri bang. Belok kiri. Belok kiri. Belok kiri bang. Begitu. Nanti tiga lurus deh. Nanti belok lagi. Itu bang ceritanya. Kok tentang cerita pula kata kau nih? Abang, aku nih orang Medan guys, tapi tinggalnya di Solo. Suka ngomong kayak orang Medan tapi tinggal di Solo gitu maksudnya. Kita lanjut, lanjut, lanjut dan lanjut. Mudah kan guys ke rumah saya tuh? Nggak di dekat terminal pun, sangat jauh. Mana air rumah saya? Ayolah. Ini apa sih? Nah nih guys rumah saya nih. Itu rumah kamu Jok? Iyalah rumah saya. Rumah siapa lagi coba? Buset, langka amat rumah kayak ginian. Beberapa menit kemudian untuk mencari parkiran. Begitu rumah Joko. Haha. Lebih beda daripada yang lain. Oke, sudah sampai bang. Oke, abang turun duluan. Onge. Joko akan apa dulu ya nih? Nih guys, rumahnya Joko nih guys. Keren kan rumah Joko? Nggak ada pagar tapi waka-waka Oke, nanti guys untuk kali video ini Joko akan apa ya? Apa sampai di rumah ini ada tower, ada tetangga, ada tempat pemain sempak bola. Sempak bola. Keren kan rumahnya Joko? Ada tempat makan-makan di depan. Karena Joko itu adalah anak kaya. Nggak lihat kan? Nggak tahu kan? Udah tahu ibu saya punya pagar, punya rumah besar. Dikasihnya aku duit. Aku punya pajak. Ya kan? Jadi besok, siapa? Abang aku nih, si gajah. Dia mau pergi ke apa tuh? Ke rumah ibu aku, guys. Tapi naik bus. Aku nih pecinta bus, guys. Tengok nih baju aku nih. Kalau kalian nggak tahu, aku nih pecinta bus. Tengok bajunya Joko. Bajunya Joko tuh pecinta bus tuh. Joko tuh suka bus, guys. Makanya tuh saat di part 2 itu. Part 2 saat kita mau mudik ke Pekanbaru, part 2 ya. Joko kan lagi ngeliatin bus tuh. Oke, itu ngapain lagi tuh? Enggak tahu, Joko mau balik. Dadah guys, balik dulu.